lama sekali kamu. Tadi rodanya rusak, Nek. Tapi kan banyak dokar yang lain. Nenek nggak mau kalau bukan naik dokar kamu. Ayo, ayo. Cepetan deh. Tolong angkatin barang Nenek. Ayo. Iya, iya. Sebentar. Barangnya, Nek. Ya, nggak apa-apa. Ya. Makasih ya, Kar. Sama-sama. Kalau gini Nenek enak dibantuin kamu. Lihat tuh. Nenek bayar lebih. Ini terlalu banyak, Nek. Sebentar. Gak apa-apa, simpen aja kamu. Nenek dengar kan kamu mau naik haji, ya kan? Iya sih. Ya udah, simpen aja. Pasti pakai ilmu pelet itu. Mana mungkin dapat ongkos lebih kayak gitu. Tapi dia kan sholatnya rajin, Kang. Mana mungkin, Kang? Dia itu sholat buat ilmu peletnya. Bukan karena Tuhan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo kayak Ustadz aja lah gak lo. Udah terlambat lagi. Maklum, bingung dapat ongkos lebih. Ya maaf kalau terlambat. Tapi kalau soal ongkos lebih, itu soal rezeki. Asal kita sabar, insya Allah, Allah akan membagikan rezekinya dengan adil. Gak usah ceramah ya. Udah, pergi, pergi lah. Ya sudah, saya permisi sebentar, mau ke masjid. Ke masjid aja pakai bilang-bilang. Pamer. Baiklah Pak, suratnya saya terima. Dan mudah-mudahan cita-cita Pak Haji dalam mendirikan pondok pesantren ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak dan dimudahkan Allah. Terima kasih Pak, amin, amin. Dan ini uangnya Pak? Mudah-mudahan tanah yang Bapak beli ini juga bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik Pak. Amin. Kalau begitu silakan Pak Haji tanda tangan di sini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak. Orang-orang itu sabar banget nungguin Karsiman. Si Karsiman itu kan kalau sholat pagi doanya panjang kan? Iya, Pak, Bu,
lagian ada dokar baru ini. Naik aja sini. Lagian ongkosnya nggak mahal kok, Pak. Udah, sini aja. Sama saya aja, Bu. Dokar saya bagus. Udahnya dari Itali. Ya, boleh dibandingin sama dokar Karsiman. Jangan suka maksa. Kita kadung udah cocok. Langganan sama Karsiman. Biar dokarnya jelek, tapi kita ngerasa aman, nyaman. Dokar jelek itu dibilang nyaman lagi. Bener, Bang. Lagian juga, si Karsiman itu orangnya sabar, sopan, dan juga jujur. Kalau bawa dokar, enak. Nggak pakai ugal-ugalan. Ini orang-orang pasti kena pelet. Biar hanya teruntuh. Tetap aja nungguin si Karsiman tuh. Nah, itu dia si Karsiman. Eh, Pak, wah, nunggu. Ya. Udah lama? Ya, lumayan deh. Aduh, maaf ya. Man! Ikut, Man! Pagi, ayo. Udah, Pagi? Iya, sudah. Sudah pergi nggak pakai pamit lagi. Kalau begini terus bisa mati berdiri kita. Habis di langganan kita semuanya itu sudah cekokin peletnya si Karsiman itu. Terus bagaimana ini, Kang? Bagaimana? Ya kita cari jalan keluarnya. Yang penting si Karsiman itu nggak ada di sini lagi. Aneh setuju, Sim. Aneh dukung. Dengan cara gimana juga, kalau perlu, kudanya ente racunin. Begini terus, anak bini kita bisa kagak makan. Sebetulnya saya nggak enak sama teman-teman sesama kusir. Dikiranya saya serakah, nggak mau bagi-bagi penumpang. Man, semua yang kita dapatkan adalah hasil dari perbuatan kita, Man. Lalu kenapa orang-orang pada mau naik dokar kamu? Itu karena kamu sopan, baik hati, dan jujur, Man. Benar, saya juga pernah naik dokarnya Kosim. Udah jalannya ugal-ugalan. Narik ongkosnya juga mahal. Ah, itu? Nah, anak muda kalau naik motor kayak dia yang punya jalan. Sam, gue bisa jadi gembel kalau motor lo kayak gini. Motor butut kayak gini masih lo pake. Ini motor udah waktunya masuk museum. Mana bisa menang? Masuk museum. Udah kandangin aja. Emang kadang bokap gue tuh masih suka norak. Dia lebih milih ngeluarin duit banyak buat ngurusin pesantren itu. Udahlah, jangan nyalain bapak lo. Minta yang baru. Udah sini deh taruhan gue. Gue sih seneng bisa menang mulu sama lo. Tapi kayaknya ada yang gak asik. Gak ada tantangan ya gak? Minta dong motor baru sama bapak lo. Biar gue ada saingan ya bukan? Hahaha.
mau berangkat haji lagi, Pak Haji. Udah berapa kali nih? Baru yang kelima, Man. Sudah 5 kali. Pak Haji masih bilang baru. Saya sekali aja belum, Pak. Padahal pengen sekali. Tapi apa mungkin ya? Saya kan cuma kusir dokar. Yang namanya orang pergi haji itu undangan untuk menjadi tamu Allah. Jadi kalau Allah sudah menghendaki, kamu pasti bisa berangkat. Yang penting ada niat. Dan niat itu tidak boleh padam. Niat sih ada, Pak Haji. Besar sekali malah. Malam saya juga udah mulai nabung, ya sedikit-sedikit lah. Nah itu, insya Allah kamu berangkat, Man. Amin, Pak Haji. Doain sekalian ya. Insya Allah, Man. Terima kasih, Man. Terima kasih, Man. Iya. Man. Wah, nggak ada kembaliannya, Pak Haji. Kembaliannya ambil buat kamu. Bener? Iya. Terima kasih banyak, Pak Haji. Sama-sama, Man. Hari ini lumayan, Bu. Tadi Pak Haji Maksum dan ada langganan yang lain ngasih ongkos lebih. Alhamdulillah, Pak. Mudah-mudahan tabungan Bapak cepat bisa buat naik haji, ya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Rul. Udah sholat duhur belum? Udah, di sekolah. Ya udah, kalau gitu sekarang kamu makan siang dulu, ya. Nanti bantu Bapak bersihin dokar, ya. Iya, Pak. Lantas pembayarannya bagaimana, Pak? Sudah dibayar? Ini, Ibu pegang. Alhamdulillah. Sudah. Kenapa, Pak? Sudah sore. Dalamnya nggak usah. Nanti kalau nggak kering, malah jadi bau. Kasihan penumpang Bapak besok, ya. Bapak nggak tidur begini, hasilnya. Man. Ya, Pak Haji. Sudah berapa lama kamu menabung? Sudah 5 tahun, Pak Haji. Tapi ya karena sedikit-sedikit jadi belum cukup-cukup. Barangkali baru 10 tahunan lagi baru cukup. Jangan berkata begitu. Kalau Allah sudah menghendaki untuk kamu berangkat haji, pasti kamu berangkat. Bisa besok, bisa lusa, bisa kapan saja. Amin, Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Motor apa lagi sih yang kamu pengen, Sam? Motor kamu itu kan sudah bagus. Ibu tuh nggak tahu perkembangannya, Bu. Setiap kali saya nongkrong sama teman-teman saya, selalu motor saya yang jadi bahan celaan. Saya malu, Bu. Astagfirullahaladzim, Sam. Harusnya kamu tuh bersyukur. Masih banyak orang lain yang tidak bisa beli motor. Kamu sudah punya motor, malah minta lebih. Pokoknya saya nggak mau tahu, Bu. Saya mau motor baru yang bagus. Terus kalau sudah Bapak beliin, kamu pakai untuk kebut-kebutan, begitu? Tadi waktu Bapak naik dokar, kudanya hampir lari. Gara-gara kamu dan teman-teman kamu kebut-kebutan. Syam, Bapak ini jadi panutan masyarakat. Bapak ditokohkan oleh masyarakat. Tolong, kamu jaga kelakuan kamu.
Jangan ugal-ugalan. Betul, Sam. Sejak kamu berteman dengan Jeffrey, kamu jadi nggak pernah pergi ke masjid. Ah, saya bosan, Bu, kayak gini terus. Saya tuh minta motor, bukan minta dinasehatin. Lagi pula kan kita habis jual tanah. Terus duitnya mau dipakai buat apa, Bu? Buat apa? Sam, kan Bapak tadi sudah bilang uangnya untuk bangun pesantren, sisanya untuk naik haji. Pesantren lagi diurusin, Pak. Terus mau naik haji? Udah 5 kali, Pak. Apa masih belum cukup? Daripada buat naik haji, mendingan buat beli motor. Dapat yang bagus, yang mahal. Bapak nggak akan beliin kamu motor, ngerti? Ya udah, kalau Bapak nggak mau beliin, gampang, Pak. Saya masih bisa cari duit sendiri. Pak! Udahlah, nggak apa-apa. Gimana nanti kalau dia berbuat yang enggak-enggak? Kalau dia nekat bagaimana? Weh, Sam. Mana aja lu? Kenapa muka lu suntuk gitu? Bokap gua tuh rese banget. Gua minta motor baru aja gak dibeliin sama dia. Masa sih? Bapak lu kan harus jual tanah. Tapi lu tahu gak duitnya buat apaan? Dia malah mau bangun pesantren, noh. Sama naik haji. Kalau gitu jangan minta motor baru. Minta aja naik haji. Pasti dikabulin tuh. Sel. men. Naik haji tuh gampang. Tinggal lu naikin aja bapaknya, Sam. Itu udah naik haji namanya. monyet lu pade lu. Lu pade jangan ledek aja dong lu, ah. Oke. Daripada lu suntuk gitu, nih kita ngetes motor. Iya. Yeah. Biasanya orang lagi kesel tuh nekat. Oke, gua megang lu, Sam. Yaudah. Jangan gaya aja lo. Berangkat. Oke. Oke. Berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Hati-hati menyeberang jalan ya. Bener, Jang. Astagfirullahaladzim. Nasrul. Bu. Jangan-jangan ibu lupa kali taruhnya di mana? Masya Allah, kok ibu lupa sih? Itu kan uang banyak, Pak. Habis di mana ya? Ya udah, kalau Bapak nggak mau beliin, gampang, Pak. Saya masih bisa cari duit sendiri. Syambu. Jangan-jangan dia yang ngambil, Bu. Masya Allah. Mungkin juga ya, Pak, ya.
Nyatanya sampai sekarang dia nggak pulang. Aduh, celaka. Terus bagaimana, Pak? Brengsek! Kita udah ngebunuh anak kecil. Hah? Kita? Motor lo yang nabrak. Tapi lo sama gue lagi balapan. Faktanya, lo yang nabrak. Dan itu urusan lo. Lo jangan ngeles dong. Sialan lo. Lo ngomong apa? Enggak, maksud. Alah. Mau kemana lo? Bukan urusan lo. Bagaimana Pak Dokter? Alhamdulillah masa krisisnya sudah berlalu. Cuma. Cuma kenapa Pak? Putra Ibu harus menjalani beberapa kali operasi dan ini memerlukan biaya yang cukup mahal. Lakukan saja Dokter. Berapapun biayanya. Baiklah, kalau begitu Bapak atau Ibu silakan ke ruangan administrasi karena ada yang harus ditandatangani. Mari, Pak, Bu. Baik, Dokter. Kang, tapi dari mana kita punya uang? Tabunganku. Tabunganmu apa cukup? Lagi pula kan kita mau... Lupakan saja urusan haji itu. Mungkin Allah memang belum berkenan untuk mengundang kita ke rumahnya. Masih kurang, Pak. Gimana? Maaf, Pak. Masih belum boleh. Mau berapa lagi? Dokar kamu ini kan sudah riot begini. Biaya untuk perbaikan saja mungkin lebih mahal daripada harganya. Betul, Man. Itu betul, Man. Tuh, lihat sendiri kan? Lagi pula, kuda kamu itu sudah tua. Sakit-sakitan lagi. Untung, Man, masih ada yang mau beli. Ya sudah. Kalau dikasih malam ini juga, kamu anterin ke rumah saya. Kalau tidak, ya biar saya cari yang lain saja deh. Masih banyak kok yang lebih bagus dari ini. Man, Man. Kamu sih banyak mikir. Aduh, Man. Nyawa anak kamu itu lebih berharga daripada dokter riot ini.
apa sih, Pak? Ini ada uang banyak sekali. Ada uang? Alhamdulillah, ya Allah. Pak, jangan-jangan ini rezeki dari Allah yang turun dari langit. Hus, bukan. Ini pasti punya penumpang ketinggalan. Tapi, Pak, kita kan lagi butuh uang sangat banyak. Iya sih, tapi ini kan bukan hak kita, Bu. Orang yang kehilangan uang ini pasti lagi sangat kebingungan. Ini pasti cobaan. Di saat kita lagi sangat butuh uang, tahu-tahu ada orang yang kehilangan miliknya. Jangan sampai kita tergiur, Bu. Percayalah, kalau kita tawakal, Allah pasti akan memudahkan urusan-urusan kita. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dengar anak kamu di rumah sakit ya, kecelakaan ya? Iya, Pak. Korban tabrak lari. Kata teman-temannya sih, pas dia mau nyebrang, ada dua motor lagi balapan. Kebetulan kita mau ke rumah sakit, mau jenguk anak kamu. Yuk, sekalian sama-sama. Ayo, Man. Kok bengong sih? Maaf, Pak. Apa Bapak ada kehilangan sesuatu? Iya. Uang, Pak. Loh, kok kamu tahu? Ini, Pak. Jatuh di dokar saya. Ya Allah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Man, terima kasih ya, Man. Sama-sama, terima Pak. Terima kasih. Asna, terima kasih ya. Sama-sama, Pak. Coba-coba menghindar lo ya. Maksud lo apa? Yang nabrak anak kecil tadi lo sama gua. Lo yang nabrak, berarti itu motor yang nabrak. Tapi gua nabrak karena gua menghindar dari motor lo, goblok. Hei kawan-kawan, sekarang dia butuh bantuan kita. Apa lo mau semua? Gagal. Kawan, gua mau. Biar maju ya. Lo denger kan? Lo semua mau tanggung jawab. Apaan lo? Yang gue butuh lo doang. Yang lain mah nggak perlu. Sorry, Sam. Gue udah laporin lo ke polisi. Kita nggak mau terlibat. Eh, Jeff, tolongin gue, Jeff. Gue nggak mau masuk penjara, Jeff. Tolongin gue. Lo dengar kan? Polisi udah datang. Nih, sekarang lo cabut dari sini. Iya, Sam. Lo bakal masuk penjara. Jeff, lo tuh sahabat gue, Jeff. Lo sahabat gue. Lo tolongin gue dong. Sorry, Sam. Gue nggak bisa. Nih, lo cabut dari sekarang. Iya. Yeah. Yeah. Gua panggil warga setempat buat nyari lo. Oke, benar. Jangan. Brengsek lo semuanya. Aduh. Dek. Abang ada di mana nih, Dek? Tenang, Bang. Tadi Abang hampir aja mau jatuh ke danau. Muka Abang kena batu. Untung saya bisa ngobatin Abang. Emang ada apa, Bang? Ada siapa? Saya pemilik kubuk ini.
Bang, minum ya. Makasih deh. Lalu kamu tinggal di mana, Dek? Aku tinggal di gubuk ini. Orang tua kamu kemana? Saya tidak tahu saya punya orang tua atau tidak. Yang saya tahu, saya sudah tinggal di gubuk ini dan kaki saya sudah lumpuh seperti ini. Maksud abang, orang tua kamu sekarang itu ada di mana? Kata pemilik gubuk ini, saya dilahirkan dan ditinggalkan di sini dan menjadi orang tua angkat saya. Lalu orang tua angkat kamu sekarang di mana? Orang tua saya sudah meninggal. Terima kasih ya, Dek. Abang nggak akan ngelupain jasa-jasa kamu. Karena kamu telah membuka mata abang, Dek. Saya hanya kebetulan bisa menolong abang. Ya, tapi kamu tuh udah bikin abang sadar, Dek. Bahwa kelakuan abang ini selama ini salah. Saya mau minta maaf, Pak. Saya menyesal. Saya akan merubah semua sifat jelek saya, Pak. Dan mulai saat ini, saya akan mengikuti semua nasihat Bapak dan Ibu. Iya, Nak. Bapak dan Ibu akan memaafkan kamu. Asalkan kamu berjanji, kamu tidak akan mengulangi lagi kesalahan-kesalahan yang kemarin, ya, Nak. Saya juga menyesal, Bu. Saya salah bergaul. Ternyata mereka berteman dengan saya tidak tulus, Bu. Saat saya senang, mereka mau berteman dengan saya. Tapi saat saya susah, saya ditinggalkan, Bu. Itulah, Nak. Kenapa Bapak selalu menasihati kamu? Agar kamu tuh selalu harus pandai-pandai memilih teman. Saya menyesal, Pak. Saya menyesal. Sudahlah. Sekarang kamu masuk, ganti pakaian kamu. Setelah itu kamu pergi ke rumah Pak Karsiman dan minta maaf sama dia. Copot anting kamu ya. Untung anaknya Pak Karsiman selamat. Ayo. Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah. Kami bersyukur doa kami didengar, ya Allah. Ternyata Allah telah membuka hati anak kita, ya, Pak. Peristiwa anak Pak Karsiman membawa berkah, Bu. Alhamdulillah, wa syukurillah. Banyak jalan cara Allah memberikan hidayah kepada hambanya. Hati saya terketuk untuk datang ke rumah Pak Karsiman.
Ada apa, Pak? Pak Kasiman kan ingin sekali pergi haji, Bu. Pak Kasiman, bagaimana biaya perawatan anak Pak Kasiman semuanya kami yang tanggung. Pak Kasiman keberatan? Tidak, Pak Haji. Sama sekali tidak. Tapi, apa tidak terlalu memberatkan buat Bapak? Insya Allah tidak, Pak Kasiman. Kita sesama Muslim memang dianjurkan untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana diajarkan agama. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih banyak. Ada satu lagi ingin saya sampaikan. Kalau orang pergi haji itu, memang tidak ada puas-puasnya. Saya sudah 5 kali pergi haji. Tapi sekarang saya berpikir, kenapa sekarang saya tidak memberikan kesempatan ini kepada orang lain? Apalagi orang ini kebetulan sangat menginginkan. Maaf, Pak Haji. Maksud Bapak? Saya sudah berembuk sama istri saya. Saya dan istri saya tidak jadi berangkat haji. Kesempatan ini akan saya berikan kepada Pak Kasiman dan istri Pak Kasiman atas biaya kami. Kenapa, Pak Kasiman? Tidak, Pak. Nah, apa ini bukan mimpi? Sama sekali tidak, Pak Kasiman. Pak Haji. Terima kasih, Pak Haji. Terima kasih banyak, Pak Haji. Jangan berterima kasih kepada saya, Pak Kasiman. Berterima kasihlah kepada Allah. Saya dan istri saya hanya perantara. Tidak lebih. Pak dokter, bagaimana, Pak? Alhamdulillah, sudah selesai. Putra Bapak dan Ibu, selamat. Alhamdulillah, Kak. Alhamdulillah. Sekarang kita tinggal menunggu pemulihan kesehatannya saja lagi. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Sudahlah, lupakan saja. Doakan keluarga saya biar menjadi keluarga yang sakinah. Amin. Insya Allah, Pak Haji. Insya Allah. Assalamualaikum.